tahun beras per bulan. Ini yang datanya kita ambil berapa atau konsumsi pangan beras yang ada di pasar binaca. Itu yang kebutuhan masyarakat yang membeli atau konsumsi 2021 memang kita masih kita kerjakan masih kondisi pandemi dan di Kementerian Pertanian bisa diperoleh dengan mudah dan dekat oleh masyarakat. Barangkali ini yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Tergantung dari gabungan. Ini kemarin kita rencanakan di Kampung Cot sama Tiga, padanya itu ada lebih kurang sekitar 7-9 kelompok tani. Semuanya 9-10. Kios hanya berukuran 4x6 meter, dan nanti bisa dikelola semacam koperasi kelompok, ya. Artinya mereka menyediakan di situ, menjual di situ, mengelola untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Pangan tadi adalah surplus, tapi di pangan ada penanganan tentang kerawanan pangan. Nah, dalam bentuk apa jika data diperlukan? Dan tolong diberikan satu contoh, di tahun 2020 ini, untuk apa yang terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Sekarang? Kecamatan 20 desa itu berupa pemberian makanan tambahan dan kita satu kecamatan yang daerah stunting dan kita berikan kepada anak usia dini dan lansia dengan bukan balita. Jadi penanganan bila yang surplus, apakah saat ini memang ketersediaan hasil produksi kita masih berada semua di Kabupaten Tiga, kemarin juga sudah ke masyarakat. Tapi dalam artian ini kami juga melihat dari pengalaman kami di lapangan, memang secara kabupaten atau secara keseluruhan kita surplus. Tapi ada daerah-daerah yang di pinggiran, yang di pedalaman, mereka ada yang kekurangan. Sedang kekurangan apakah mungkin sarana atau prasarana pertanian yang kurang, baik sawah atau tempat-tempat pertaniannya seperti daerah-daerah pedalaman, baik di Pati Cermin, di Pantang Beli, di Sungai Mas, dan Boela. Jadi ada daerah-daerah yang mereka kadang-kadang memang harus untuk memenuhi kebutuhan harus memasok dari daerah-daerah tetangga atau daerah dekat. Sementara produksi mereka kurang. Tapi kalau daerah-daerah lain, memang ada yang surplus yang lebih. Mungkin sekarang kami mengarah situ, karena kita lihat ada juga daerah-daerah, meskipun kita panen keseluruhan, tapi ada daerah-daerah yang gagal panen dan panennya kurang dari target yang diharapkan. Sebenarnya karena kita melihat daerah-daerah pedalaman masih banyak ya seperti kita surplus itu tanpa padi, produksi padi. Jadi kalau cerita pangan itu bukan padi saja, itu kan ada palawija yang lain-lain, itu pangan. Mungkin, ini kemungkinan dari saya, ya, mungkin program mereka ini, mungkin arahnya apakah bisa ubi kayu, ataupun ubi jalan. Nah, kita di situ kan masih dari luar. Dinas Pangan, yang ingin kami tanyakan, Pak, ataupun Pak Bintang Angga, dalam hal ini juga,
Kami mau menyambung ataupun terpikir ataupun dengan pertanyaan dari Pak Haji Mawadi. Karena dalam hal ini juga kelompok Pak kelompok ataupun kelompok petani di mana di kampung Son itu kan ada toko tani Pak. Nah dalam hal ini juga apakah ada solusi dari dinas terkait dari pihak keamanan untuk mendirikan toko keseluruhan. Karena dalam hal ini juga banyak petani-petani yang mengeluhkan mengenai pupuk yang mereka susah didapat. Karena waktu mereka nanam padi, benih ataupun pupuk yang mereka harus taburkan ke dalam tersebut, mereka sangat sulit ataupun memang susah untuk didapatkan. Nah, dengan demikian, kalau misalkan ada toko yang di kampung Con itu satu ya Pak ya, itu cuma 9 kelompok ya, yang dikelola itu kan. Karena di Aceh Barat ini banyak kelompok-kelompok yang memang sangat membutuhkan tersebut. Nah kalau misalkan ada toko yang dikelola oleh dinas, setidaknya petani itu bisa mudah untuk mendapatkannya. Karena dalam hal ini juga bukan padi aja yang harus kita kasih pupuk. Kadang-kadang ada palewija ataupun sekarang memang mas banyak marah dengan kebun sawit Pak ya. Karena pupuk tersebut memang dipergunakan dengan kebun sawit tersebut juga. Nah dengan demikian kami di sini mohon solusinya dengan toko pertanian tersebut. Dan satu lagi Pak, ada di sini mengenai program administrasi umum perangkat daerah. Di sini kami ada program penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan biaya 128.600.400. Nah, dengan demikian kami mohon penjelasan Bapak karena dalam hal itu juga ini programnya Pak untuk SKPD kan. Nah, program apa-apa aja yang sudah dicantumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi pangan itu ketersediaannya bahan pangan memang produksinya di dinas pangan. Tapi kalau produksinya itu baik pupuk, bibit dan sebagainya itu ada di dinas pertanian. Tapi sarannya saya kita memang mengutamakan adalah hasil produksi pangan untuk tempatkan bahan-bahan kebutuhan untuk kebutuhan produksi pangan, buku, bibi, obat-obatan dan sebagainya juga tidak ada masalah. Itu tergantung pengelolaannya nanti di kawasan yang dikandang. Kemudian selanjutnya mengatur dengan dana berjalan dinas atau SPBD. Ini memang sistem sekarang atau dengan masyarakat ini, itu Bapak khawatir apa Bapak turun ke kampung-kampung, ada kelanjutan rumah tangga.
pembiayaan itu apa? Kita lihat di sini pun nggak ada biaya sosialisasi itu nggak ada. Itu bagaimana Bapak sehingga masyarakat kita memahami keinginan naik mana? Itu bagaimana caranya sehingga masyarakat tahu itu yang dari yang Bapak sampaikan? Selalu berkomunikasi dengan kontak-kontak atau kelompok tani dan KWP-KWP. Mereka sering di lapangan, tapi yang lebih kita fokus untuk membaktikan di samping itu karena ada tim teknis khusus bagi di sana, yaitu dari penyuluh-penyuluh pertanian. Mereka lebih terfokus di lapangan, melalui mereka kita bekerja sama, ada memang kita berikan insentif untuk mereka bagi penyuluh-penyuluh, namanya pendamping kelompok tani. Jadi mereka lah yang memberikan secara teknis kepada kelompok-kelompok dan masyarakat yang ada di lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Apa Bapak dipanggil di BPRK ini Pak? Pembahasan gua PPAS untuk tahun 2021. Jadi apa program andalan dari dinas itu? Program andalan dinas pangan untuk 2021 kita upayakan kemandirian pangan minimal di tingkat rumah tangga. Karena mengingat peringatan WHO juga, kita di November sampai dengan Februari nanti diperkirakan akan terjadi krisis pangan. Untuk inilah kita berupaya supaya minimal rumah tangga tidak harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan mereka, tapi mereka bisa mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pangannya dengan membudidayakan pekarangan-pekarangan di lingkungan tempat tinggal mereka. Ibnu Abbas. Detail? Dr. Andes Ibnu Abbas. Oke, makasih.